Rohaniwan Islam, Protestan, dan Katolik dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah janji, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Penasehat Khusus Presiden Republik Indonesia. Utusan Khusus Presiden periode tahun 2024-2029, Staf Khusus Presiden, dan Kepala Badan oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden dan Staf Khusus Presiden. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Gata Nusantara, Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggaraan Haji, Kepala dan Wakil Kepala Badan percepatan pengetasan kemiskinan, kepala dan wakil kepala badan penyelenggara jaminan produk halal, wakil kepala badan gizi nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya bagi saudara-saudara yang beragama Islam demi Allah saya bersumpah demi, demi Allah, Allah saya bersumpah, saya bersumpah. bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik demi Tuhan saya berjanji demi, demi Tuhan, Tuhan saya, berjanji. saya berjanji selanjutnya saudara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya bahwa saya bahwa saya akan setia kepada akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945, tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya.